Halo Sobat Otomotif semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro 20. Di depan saya ini ada sebuah SUV compact. Dan ini fitur-fiturnya cukup lengkap. Dan digadang-gadang ini bisa menyaingi Honda HR-V. Dan Honda HR-V ini sekarang menjadi top leader untuk kelas SUV compact. Nah, untuk mobil yang ada di depan saya ini adalah Suzuki Grand Vitara tipe tertinggi, yaitu GX-AT Hybrid 2-Tone Color. Nah, untuk harganya ini tipe tertinggi masih di bawah 400 jutaan ya. Dan ini tentu saja dibanding kompetitor, harganya sangat worth it sekali. Dan apakah bisa menyaingi Honda HR-V? Nah, kita simak ulasan keunggulan spesifikasi dari Suzuki Grand Vitara tipe tertinggi yang ada di depan saya ini. Nah, kita mulai dari bagian depannya. Untuk lampu yang di atas ini berfungsi sebagai lampu sein dan juga lampu DRL. Jadi, kalau lampu seinnya tidak nyala nanti akan berfungsi sebagai DRL. Dan ini sudah menggunakan teknologi LED. Nah, untuk lampu utamanya ini terletak di bawah, sudah menggunakan teknologi LED proyektor. Jadi nyalanya lebih terang dan juga lebih fokus. Nah, untuk desain grillnya seperti ini ya. Grillnya sangat bagus. Dan ini desain dari bagian depan Suzuki Grand Vitara ini kelihatan sangat Eropa banget. Di bagian grill ini terdapat kamera 360 di bawah logo Suzuki-nya. Nah, di bagian bumpernya ini juga ada bumper guard. Ini merupakan ciri khas dari sebuah SUV. Dan perlu diingat, ini merupakan Suzuki Grand Vitara tipe yang paling tinggi, yaitu tipe GX dengan warna 2-tone color. Nah, untuk Suzuki Grand Vitara tipe GX ini menggunakan mesin hybrid ya, yaitu bermesin bensin 1500cc dengan teknologi dual jet. Tentu saja sudah irit karena itu teknologi terbaru dari mesin Suzuki. Dan ada hybridnya, yaitu menggunakan baterai lithium 48 volt. Nah, tenaga maksimal yang dihasilkan yaitu 101 HP dan torsi maksimalnya 137 Newton meter. Nah, sekarang kita ke bagian samping kanan dari Suzuki Grand Vitara tipe GX Hybrid Dual Tone ini. Kalau kuncinya seperti ini ya, ada logo Suzuki dan aksen warna biru yang merupakan ciri khas warna dari sebuah mobil hybrid. Nah, desain kuncinya cukup simpel. Di sini ada hanya tombol lock dan unlocknya. Untuk rodanya sendiri, ini menggunakan roda yang cukup besar, menggunakan ring 17 dan untuk ukuran bannya 215/60. Model velgnya seperti ini, 2-tone machining, dan ini menggunakan ban Apollo Aptera, dan ini memang ban dari India ya. Nah, di atas rodanya ini ciri khas dari sebuah SUV, adanya over fender. Nah, coba kita praktekkan ya untuk teknologi dari spionnya. Spionnya sudah menggunakan teknologi auto folding. Jika kita tekan tombol lock pada kunci, maka akan melipat secara otomatis. Tetapi kita tekan tombol unlocknya, itu tidak membuka secara otomatis. Nah, untuk membukanya dengan menyalakan mesin dari Suzuki Grand Vitara ini. Nah, kebetulan ini yang 2-tone color ya, jadi atapnya itu menggunakan warna hitam. Dan spionnya juga warna hitam ya.
Dan di bagian spion ini selain teknologi auto folding, ini juga ada kamera 360-nya. Nah, bagian atap kendaraan ciri khas dari sebuah SUV adanya roof rail. Nah, di sini ada aksen garnish berwarna krom yang memanjang di bagian kaca depan ke bagian kaca belakangnya. Nah, untuk teknologi handle-nya sendiri, ini sudah menggunakan teknologi smart entry. Ini terletak di bagian driver dan penumpang depan. Kita tinggal tekan saja ya untuk membuka kunci dan menguncinya. Simpel seperti ini. Teknologi yang sudah banyak digunakan di mobil-mobil menengah ke atas di zaman sekarang ini. Nah, kita ke bagian belakang ya. Untuk remnya sendiri ini sudah menggunakan double cakram untuk Suzuki Grand Vitara yang hybrid tipe GX ini. Jadi tentu saja keamanan, kenyamanan berkendara, keselamatan juga sangat diperhatikan di sistem pengeremannya, yaitu adanya double cakram di remnya. Nah, sekarang kita di bagian door trim pintu depan. Banyak masih menggunakan hard plastik, tapi di sini banyak tertempel material soft touch ya, yang menambah kesan lebih premium, lebih berkelas untuk bagian door trim dari Suzuki Grand Vitara Hybrid ini. Nah, ini jahitannya jahitan asli dan ini bahan soft touch-nya juga sangat lembut. Dan di sini di bagian yang berfungsi sebagai armrest ini juga dilapisi dengan material soft touch. Jadi pada saat tangan kita pegel berkendara bisa kita sandarkan dengan nyaman karena adanya lapisan material soft touch ini. Nah, di sini juga ada aksen berwarna silver garnish dan handle bagian pintu dalamnya ini sudah dilapisi dengan material chrome. Teknologi spionnya sudah auto folding. Kemudian untuk power window-nya yang auto di bagian driver. Nah, kita masuk sedikit ke bagian dalam dari Suzuki Grand Vitara ini. Sudah adanya engine start stop button untuk menyalakan dan mematikan mesinnya. Kemudian di sini ada heads up display. Jadi memudahkan kita untuk melihat speedometer kita ya, di kecepatan berapa. Nanti kita tahu tampilannya seperti apa. Dan di sini ada manual leveling untuk pengaturan tinggi rendahnya cahaya lampu depannya. Nah, di sini ada view atau kamera 360-nya. Nah, untuk joknya sendiri desainnya bagus ya, semi bucket. Jadi sangat nyaman dan juga menopang tubuh kita biar tidak mudah bergeser pada saat kita belok di tikungan yang tajam. Nah, bahannya sendiri menggunakan bahan kulit dengan jahitan asli. Desainnya juga sangat bagus. Dan untuk teknologi joknya ini sudah sangat lengkap ya. Ada reclining, sliding, dan juga pengaturan ketinggian. Jadi posisi berkendara tentu saja akan lebih ergonomis dan tentu saja lebih nyaman pada saat kita berkendara dengan Suzuki Grand Vitara terbaru ini. Nah, sekarang kita berada di bagian dalam dari Suzuki Grand Vitara hybrid terbaru ini dan tipe yang tertinggi. Nah, kita bahas dari kemudinya atau setirnya. Setirnya sangat bagus ya. Sudah dilapisi dengan lapisan kulit, jadi pada saat kita berkendara tentu saja tidak akan licin. Dan pada saat berkendara jauh ya, tangan kita akan lebih nyaman dengan lapisan kulit yang menempel pada setir Suzuki Grand Vitara terbaru ini. Nah, di bagian setir di sini ada tombol untuk cruise control-nya. Juga ada pedal shift untuk mengurangi dan menambah giginya. Kemudian di sini ada tombol untuk pengaturan audionya, steering switch-nya. Nah, di sini desainnya seperti ini ya.
Kemudian kita lihat untuk teknologi dari setirnya sendiri, sudah tilt steering tetapi belum telescopic steering. Jadi bisa dinaik turunkan seperti ini. Nah, untuk lampu depannya, teknologinya selain tadi yang menggunakan LED proyektor, juga sudah menggunakan auto. Nah, di sini auto. Kalau kita posisikan di posisi auto, maka lampu akan menyala secara otomatis pada saat gelap dan mati secara otomatis pada saat terang. Nah, ini tampilan dari speedometer dari Suzuki Grand Vitara ini. Sangat bagus sekali bukan untuk tampilannya. Dan coba kita nyalakan dulu. Nah, jika kita nyalakan di situ ada namanya heads up display. Ya, ini merupakan salah satu keunggulan dari Suzuki Grand Vitara yang tipe hybrid ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya tampilannya, head up display-nya memudahkan kita untuk melihat kecepatan kita berapa. Terus kemudian berapa kilometer yang sudah kita tempuh. Nah, di bagian ini apa? Speedometernya masih menggunakan jarum analog. Di bagian tengah juga ada tampilan untuk MID-nya. Nah, kita menginjak ke bagian audionya ya. Audionya cukup besar dan lebar. Tampilannya sudah yang floating audio. Nah, seperti itu. Tampilannya sudah yang floating audio. Dan di sini itu audionya sudah integrated. Jadi juga bisa berfungsi sebagai MID ya. Di sini kita bisa tampilkan beberapa informasi untuk kendaraan, info kendaraan. Nah, di sini ada data kendaraan nanti yang bisa kita lihat pada saat kita mengemudi. Nah, teknologi ini juga ada di Suzuki Espresso ya, walaupun yang terendah tetapi sudah audionya sudah canggih seperti di Suzuki Grand Vitara ini. Nah, selain itu ada smartphone connection yang cukup canggih ya, yaitu adanya Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi bisa kita koneksikan dengan HP dan tampilannya HP-nya nanti menunya akan masuk ke situ. Ada beberapa menu yang penting di situ ya, di antaranya ada map-nya, kemudian ada Spotify kalau Anda suka memutar musik. Nah, seperti ini kecanggihan dari audio yang sudah terintegrated dengan berbagai multi information display. Nah, untuk AC-nya sendiri ini sudah menggunakan digital AC dengan auto climate control. Di sini untuk menaikkan tombol fisik ya, untuk menaikkan dan menurunkan suhunya, di sini untuk tombol untuk kecepatan kipasnya. Nah, ini ada tombol untuk idling stopnya ya. Jadi selain hybrid, teknologi hybrid yaitu mild hybrid dari Suzuki, di sini juga ada idling stop. Jadi nanti pada saat berhenti di lampu merah atau berhenti sejenak, itu nanti mesin akan mati secara otomatis ya, dengan adanya idling stop ini. Dan juga ini juga bisa mengurangi konsumsi dari bahan bakar, jadi lebih irit selain menggunakan teknologi dari mild hybridnya. Nah, di sini juga ada vehicle stability control yang menjaga keseimbangan kendaraan kita biar tidak terjadi oversteer dan understeer pada saat belok di tikungan cetak yang tajam. Nah, ini ada USB charger dan ada power outlet 12 volt. Nah, di bagian bawah sini juga ada wireless chargingnya. Jadi sangat canggih dan sangat keren sekali. Nah, transmisinya seperti ini ya modelnya. Walaupun ada pedal shift-nya di sini, tapi
untuk mengurangi dan menambah giginya tidak bisa kita operasikan dengan tuasnya. Nah, untuk rem tangannya masih konvensional dan di sini terdapat console box yang sudah dilapisi dengan material kulit, bisa berfungsi sebagai armrest juga, dan di sini juga bisa tempat untuk penyimpanan. Nah, bagus sekali. Nah, di sini kita naik sebentar ke atas. Untuk kaca spion belakangnya sudah auto ya. Jadi pada saat berkendara di malam hari, pada saat terkena sinar lampu dari bagian belakang, maka ini akan meredup secara otomatis. Anti silonya otomatis. Nah, di sini yang menjadi keunggulan dari fitur Grand Vitara ini, kita coba nyalakan ya. Nah, ini ada panoramic sunroof yang bisa kita buka. Nah, seperti ini covernya, bisa kita buka secara elektrik ya. Ada tombolnya di sini. Nah, sangat bagus ya. Dan juga ini bisa kita buka untuk sunroofnya. Jadi sudah retractable ya. Nah, bukanya juga sangat lebar, bisa sampai ke belakang. Dan ini merupakan fitur keunggulan satu-satunya di kelasnya, yaitu di kelas SUV compact. Jadi ini bisa menambah nilai jual dari Suzuki Grand Vitara ini. Sangat bagus dan panoramiknya ini yang tercanggih di kelasnya. Nah, di sini selain itu juga ada tempat untuk penyimpanan kacamata. Nah, kita operasikan untuk menutup. Nah, panoramik retractable sunroof, keren banget. Nah, menutup covernya juga sudah secara elektrik ya. Jadi sangat simpel dan sangat mudah untuk dioperasikan. Nah, sekarang kita ke bagian belakang dari Suzuki Grand Vitara ini. Atapnya dual tone ya, jadi warnanya warna hitam. Kemudian antenanya sudah model yang terbaru, yaitu Sakfin antena. Ada spoilernya dan high mount stop lamp. Dan kaca belakang selain wiper juga ada defogernya atau pemanas kaca belakangnya. Nah, ini yang menarik dari bagian belakang dari Grand Vitara ini. Desain lampunya sangat keren dan sangat bagus sekali ya. Di sini sudah LED lampu belakangnya, memanjang seperti ini ke bagian back door sampai ke logo Suzuki-nya. Dan di sini ada 3D ya, kelihatan 3D. Tiga garis ini menambah kesan yang mewah untuk desain lampu bagian belakangnya. Nah, untuk lampu sen, lampu mundur, dan lampu remnya ini terpisah di bagian bawah dari lampu utamanya. Ada logo atau emblem Grand Vitara di bagian tengah dan hybrid di bagian kanan dari pintu belakangnya. Nah, sistem keamanan parkirnya selain kamera 360 tadi, ini kamera mundur ya, dan ada 4 buah titik sensor parkir. Nah, ada bumper cut yang berwarna silver yang menambah kesan yang lebih gagah dari bagian belakang dari Suzuki Grand Vitara ini. Coba kita buka bagasinya. Nah, bagasinya ini sangat luas sekali dan ada cover untuk bagasinya. Nah, kita lihat ya di dalamnya. Untuk ban cadangannya ini masih menggunakan pel kaleng dan ini full size ya, sama seperti ban utamanya untuk ukurannya. Tapi untuk peleknya ini masih menggunakan pel kaleng.